PSSI sedang berupaya mencari lawan tanding yang berkualitas bagi timnas Indonesia. Menurut rencana, Yunani dan Kroasia akan menjadi lawan uji coba tim Garuda dalam agenda FIFA Matchday pada Maret 2022. Akan tetapi sebelum kita membahasnya lebih lanjut, subscribe dulu channel ini dan jangan lupa nyalakan loncengmu agar kamu tidak ketinggalan berita-berita terbaru dan menarik seputar timnas Indonesia. Kalau sudah, mari kita lanjut. Sekjen PSSI Yunus Nusi yang mengungkapkan hal tersebut, dia mengatakan kepada awak media di Hotel Sultan Senayan Jakarta Pusat pada Kamis 6 Januari 2022. Yunus Nusi mengatakan bahwa PSSI sedang membangun komunikasi dengan dua negara Eropa tersebut. Jika terlaksana, ini tentu saja akan menjadi pertandingan yang sangat menarik. Nah, itu yang FIFA Matchday Maret 2022. Kami lagi komunikasi dengan Yunani dan Kroasia, tutur Yunus Nusi dikutip dari bolasport.com. Yunani dan Kroasia termasuk dua tim raksasa di Eropa, sebab mereka pernah membuat kejutan ketika tampil di kompetisi elit antar negara. Yunani saat ini menghuni peringkat ke-55 FIFA. Mereka pernah menembus peringkat 8 dalam daftar ranking FIFA dan menjadi juara Eropa 2004. Jadi bagaimana menurut pendapat kalian?